Hi guys, welcome back to my channel di Rijal for Speed. Oke, di video kali ini gue bakalan bagikan informasi seputar YouTube kepada kalian. Ya, jadi saya akan men-share tutorial bagaimana cara verifikasi akun YouTube di Android ataupun di PC serta di laptop. Oke, sebelum itu bagi kalian yang baru nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan kalian aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan notifikasi video update dari saya. Oke, buat kalian yang belum tahu apa fungsi dari verifikasi akun YouTube ini, di sini gue bakal jelaskan. Untuk verifikasi channel YouTube ini, di sini banyak fungsinya ya guys. Pertama, setelah kalian verifikasi channel YouTube kalian, kalian akan mendapatkan fitur yaitu kalian bebas upload video lebih panjang di atas 15 menit. Semacam kalian ingin upload video misalnya 30 menit bisa, ataupun kalian mau 1 jam live streaming pun bisa kalau kalian sudah verifikasi akun YouTube kalian. Oke, lalu ketika sudah diverifikasi akun YouTube kalian, kalian berhak mendapatkan fitur ganti thumbnail secara gratis di YouTube. Jadi kalau kalian yang belum verifikasi channel YouTube kalian, kalian tidak bisa ganti thumbnail video. Oh ya guys, gue sudah buatkan video kalian tentang cara membuat intro YouTube di Android. Kalian bisa klik di atas kartu ini. Di situ sudah saya jelaskan tutorial bagaimana cara membuat intro YouTube di Android. Cara ini 100% gratis guys dan mudah dipahami. Kalian bisa lakukan tutorial ini di Android maupun di PC ataupun laptop. Oke guys, simak video ini sampai habis. Enjoy. Pertama, kalian buka Google Chrome. Lalu kalian langsung ketik saja di kolom pencarian dengan kata kunci youtube.com. Setelah itu kalian langsung aja klik gambar atau logo channel kalian dan klik bacaannya desktop. Setelah itu klik lagi logo channel atau gambar channel YouTube kalian seperti tadi. Untuk pengguna HP, kalian bisa zoom agar lebih mudah. Langsung aja kalian klik Creator Studio. Klik channel, terus kalian klik saja verifikasi. Di sini karena channel saya sudah saya verifikasi, jadi bacaannya terverifikasi. Dan buat kalian langsung klik aja verifikasi. Nanti akan disuruh untuk memasukkan nomor HP kalian. Masukkan nomor HP yang aktif untuk nantinya dikirim kode verifikasi. Setelah itu klik kirim dan tunggu mungkin sekitar 1 menit. Masukkan kode verifikasinya. Ntar bacaannya selamat channel kamu sudah terverifikasi. Oke, gimana guys, mudah kan? Perlu diketahui, kalian bisa verifikasi akun ini dengan nomor yang sama, maksimal ialah sebanyak 3 kali. Oke, gimana guys, berhasil kan? Silahkan tulis di kolom komentar apakah kalian berhasil atau tidak. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta kalian share juga ke teman kalian. Oke, kita bakalan ketemu di video berikutnya. Stay tune channel saya, gue Rijal for Speed.